Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Kenzo Floris. Kali ini kami akan sharing mengenai anggrek. Bagaimana atau apa yang akan kita lakukan bila mana anggrek kita mengalami busuk, busuk batang ya, contohnya hitam. Simak video kami selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu update mengenai trik dan tips seputar tanaman hias. Nah, ini contoh tanaman anggrek Cattleya yang mengalami busuk batang atau batangnya menghitam ya, seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang mengalami busuk. Ini saya potong seperti ini. Nah, kita akan membuang busuk yang ada pada anggrek tersebut. Kalau sudah menyebar seperti ini, kita agak kesulitan untuk membuangnya karena tidak bisa dipotong pada bagian yang busuk saja. Karena ini sudah sampai ke atas, maka kita akan menyayat bagian yang busuk ya, sampai bersih. Nah, kemungkinan untuk bisa selamat ini sudah rendah dibandingkan yang belum menjalar sampai ke atas. Kita bisa memotong pada bagian bawah yang sedang busuk, lalu kita bisa menanamnya langsung di media tanam atau menempelkan di papan pakis atau pohon-pohon seperti biasanya. Seperti ini caranya kita buang busuknya sampai benar-benar bersih atau hilang busuknya. Nah, setelah kita selesai membersihkan bagian yang busuk, kita cuci bersih anggrek, terus kita periksa lagi apakah masih ada bagian yang busuk. Jika ada masih ada bagian yang busuk, kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih. Seperti ini, masih ada sedikit bagian yang busuk, kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih. Nah, kalau sudah bersih, sementara kalau saya pribadi sih saya rendam dulu dengan air biasa sih, tidak saya campuri dengan bahan kimia, atau lebih bagus diolesi dengan fungisida dan bakterisida atau fungisida saja tidak masalah. Kemudian kita langsung tanam ke media tanam. Ini saya rendam dulu beberapa saat. Nanti kalau sudah selesai saya tanam, rendam dengan air biasa ya, atau direndam dengan zat perangsang akar lebih bagus. Nanti dioles dengan antrakol atau fungisida, dan tidak dioles pun tidak masalah jika tidak ada. Nah, seperti ini kalau sudah ditanam, saya menggunakan media tanam arang ya. Untuk persentase keberhasilannya, untuk yang parah seperti tadi yang dibelah itu kemungkinan cuma 60%. Untuk yang masih ada batangnya bisa lebih tinggi persentasenya. Demikian dari kami, Kenzo Floris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.